Hasil semifinal, badminton ganda putri, Olimpiade Paris 2024, hari Jumat, 2 Agustus. Di pertandingan semifinal ganda putri, Chen Qincheng, Jia Yifan, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Pearly Tan, Tinaah Muralitaran, dengan skor 21-12, 18-21, dan 21-15, dalam durasi 1 jam 18 menit. Dengan hasil ini, Chen Qincheng, Jia Yifan, melaju ke final Olimpiade Paris 2024. Di pertandingan semifinal ganda putri lainnya, Liu Shengshu, Tan Ning, berhasil mengalahkan ganda putri Jepang, Nami Matsuyama, Chiharu Shida, dengan skor 21-16 dan 21-19 dalam durasi 58 menit. Dengan demikian, Liu Shengshu, Tan Ning, melaju ke final. Selanjutnya di babak final ganda putri, Chen Qincheng, Jia Yifan, akan melawan sesama wakil Cina, Liu Shengshu, Tan Ning. Rekor pertemuan, 3-2, untuk keunggulan Chen Qincheng, Jia Yifan. Pertandingan final ganda putri akan berlangsung hari Sabtu, 3 Agustus, mulai pukul 21.10 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Pearly Tan, Tinaah Muralitaran, dan Nami Matsuyama, Chiharu Shida, akan bertanding lagi di babak playoff untuk memperebutkan medali perunggu. Pertandingan perebutan perunggu akan berlangsung pada hari Sabtu, 3 Agustus, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah partai semifinal ganda putri, hari ini akan dilanjutkan dengan partai semifinal ganda putra, mulai pukul 15.50. Setelah itu, di sesi kedua, yang dimulai pada pukul 20, akan dilangsungkan partai perebutan perunggu ganda campuran, dilanjutkan dengan partai final ganda campuran. Setelah final ganda campuran, baru akan dimulai partai perempat final tunggal putra, mulai pukul 22.35 waktu Indonesia Barat, sampai dengan selesai. Sedangkan partai perempat final tunggal putri, baru akan dimulai pada hari Sabtu, 3 Agustus, mulai pukul 13.30.